harus mulai dipikirkan dengan cara yang lain, jangan pakai angka. Sudah diserahkan di sana. Pakai rumus, Pak. Rumus kalau Bapak Ibu nyoba integralkalkulator.com, integral sumen apapun akan dikerjakan sama dia dengan langkahnya, dengan grafiknya di ujung keluar. Waktu saya demo sama teman saya di ITB, Prof, kalau ngerjain ini berapa lama? Mas, butuh ngajar sudah lebih dari 30 tahun, Mas. Seperempat jam. Kalau mahasiswamu yang semester 5 kira-kira berapa lama, Pak? Ya, 20 menit. Aku ngeluarin HP. Nah, aku ketoke 2 detik itu tergantung, atau 3 detik, 4 detik, tergantung kecepatan internet, Pak. Pernah aneh, Mas, gitu kan? Ya, orang malah. Terus, aku tunjukin, ini loh, Pak. Oh, itu ini yang dirubah. Oh, tak ikutin aja, ini yang dirubah, semua dirubah. Menurut dia rumit, gitu kan? Sudah, Pak, mantap, mantap, klik. Lagi lancar koneksi kan, ini loh, Pak, keluar, ini loh, Pak, grafiknya. Terus dia bilangnya apa? Amazing gitu, kira-kira orang Malang ini bilangnya apa? Wow, asu tenan gitu. Jadi profesor ini saking tercengangnya kan, ini is there, Pak, saya bilang gitu kan. Jadi itu artificial intelligence untuk di math. Nah, untuk bahasa Inggris ada nggak? Yang bermain-main dengan Siri siapa? Mengatakan, ya, Sirinya sudah dipakai apa? Ngobrol. Android? Ada Robin namanya, sama dengan Siri. Yang punya Robin siapa? Biasa bermain dengan Robin? Ya, kalau pesen Gojek gimana, Mbak? Kalau pesen Gojek, dipencet gitu. Oh, zaman Singosari, Mbak. Lah iyalah, zaman Singosari. Nanti download Robin, download Robin atau download kalau yang punya Siri, download Siri nanti tinggal bilang gini kan, Gojek please. Check please. Ya, dia buka lah. Terus kalau saya mau set alarm, mencet gambar jam gitu. Ya, Cikgu Sari. Wake me up tomorrow at 6. Dan banyak yang nggak tahu itu masalahnya. Oh sorry, aku nelpon lagi dipakai. Ya, bagaimana untuk mengajar? Terserah monggo. Kalau saya nggak nakal, anak saya, anak-anak ITB saya cuma bilang, buatlah Sirimu atau Robinmu marah. Pertanyaannya apa yang membuat dia marah? Pertanyaan apa yang membuat dia kesel? Kalau yang SMP yang terbeda dari saya, tanya aja, can you swim? Can you sing? Instead of itu kan jawabannya macam-macam. Ini dia mulai mengenal emosi sedikit. I love you. What you need is love and your iPhone. I love you so much. Please. I value you. I love you. Pertanyaan yang sama, variasi pertanyaan jawabannya. Kalau saya ngomong soal jaket, should I wear my jacket today? Weather forecast. Aku nggak ngomong weather sama sekali. Aku ngomong jaket. So the answer artificial is there. Robin is there. Use that. Start thinking how to use that for language learning. Caranya gimana? Nggak ada bukunya. Gak ada rumusnya, gak ada nasihatnya, pikirlah, pasti bisa. Ya, itu dimulai artificial intelligence-nya. Ada satu lagi. Orai. Orai is a public speaking apps.
gratis bisa download. Instant feedback on speech, fillers, pace, and clarity. So they will score your speech. Akan saya demokan sebentar. Ada yang sudah pernah pakai Orai? Orai so. Saya suka diajak Orai so, enggak apa-apa. Ya, Orai. Masalahnya saya semuanya bisa praktek. And then you can share that or you can send that via WhatsApp, email, whatever. Ya, I'll give you a try. Nanti tolong di-explore. Good morning. I'm going to give a speech today. It's about artificial intelligence. Ning terus aku lali ngomong apa. Then I continue that this is a very unique artificial intelligence that's pretend to score you even though it's a machine. Ning jane mesin apa aku ora ngerti. I'm trying that this artificial intelligence speaking Japanese or not. Thank you. Sudah. Lalu saya kasih nama, saya save. Saya si result processing. Agak lama dia karena ada bahasa Jawanya. No. So that's the total fillers word is one. Yang kenalinya. Terus my pace terlalu cepat karena di merah. Energy flat. Result summary almost perfect. Nothing a few more practice session cannot fix. Take a second pause before you think you are going to drop dan segala macam. Then try adding one or two second pauses in between your sentences. Jadi mesinnya sudah ngasih nasihat. Grade-nya adalah speech clarity coding. Belum A. Speech clarity D. Berarti jelek. Bisa dilihat transkripnya. Ada transkrip. Good morning, I'm USB. Today is about TV. Aku ngomong bahasa Jawa, dia nggak ngerti. In that sense, I mentors. Aku kayaknya nggak ngomong mentors deh. Gitu kan? So, dibuatkan tape scriptnya sama dia. Face-nya kayak apa? Energinya kayak apa? Terus gurunya ngapain? Gurunya harusnya dan dipikirkan body language lah apalah yang beginian serahkan pada mesin ngapain repot-repot. Ini bisa di playback. Ya kalau saya ada ide mahasiswanya suruh praktek di rumah sampai dia bisa terus hasil yang terbaik ini kan hasilnya masih D. Dia praktek sampai hasil yang terbaik, terus dikirim lewat email, lewat WhatsApp dan segala macam. Ya, ini kalau saya kirim lewat WhatsApp, nilainya ada di situ dan seterusnya ke gurunya boleh atau ke guru boleh. Itu namanya Oraiso. Silakan dieksplor. So the role of the teacher kan dulu ada yang bilang kalau role of the teacher kemungkinan akan digantikan oleh teknologi. Yes, some, not all. Antara lain bagian yang beginian. Itu akan diserahkan pada teknologi, terus kitanya ngapain? We have to deepen and giving more room for the student to think, and then we have to give more personalized advice. Kira-kira begitu. Harus dimainkan sesuai dengan tingkat SMP, SMA, universitas, dan seterusnya. Ya, itu orang. Sebetulnya AI dimulai dari 1966. Jadi sudah lama sebetulnya. Ada project namanya Project Easy Grid untuk mengorek
koreksi tulisan. Ya. Kan kita paling sebel ya murid koreksi tulisan esai mahasiswa dan segala macam kan, ya itu sudah mulai di otak-otaknya. Ada enggak? Ada. Namanya free online essay grader to learn your real score. Belum perfect, bisa dicoba. Nanti akan saya demokan sebentar, tapi kalau saya tidak untuk mengajar ini. Tolong website ini saya kenalkan ke mahasiswa, mahasiswa memasukkan essay-nya, akan dia nilai, tinggal bilang, cobalah pikirkan input dari komputer apa, perbaikin dalam kelompok. Setelah perbaikin dalam kelompok yang kamu harus dinilai, yang sudah puas dengan nilaimu sampai mentok, give it to me. I will not accept any bad essay. Boleh. Kalau di tempat saya berjalan dengan baik. Kalau di tempat Bapak Ibu nanti silakan monggo, karena balik lagi ada self study, ada antusias dan segala macam, itu sangat-sangat berpengaruh. Akan saya tunjukkan sebentar. Jadi seperti ini, lalu saya punya tulisan mahasiswa saya, bapaknya ini punya Jonathan, tentang biogas dia nulisnya. Kontrol C, saya masukkan di sini. Terus grade my essay. Terus dia bilang, you could have included more critical and reflect on your topics, dan seterusnya. Terus ini nilainya. Kesalahannya ada 150. Ada grammar, ada ideas content, ada organization, ada segala macam-segala macam. Kalau itu yang terjadi, saya tinggal bilang, perbaiki. Dalam kelompok, diskusikan kalimatmu, lihat satu-satu. Grammarmu kamu lihat satu-satu. Kalau kamu sudah puas, masukkan lagi nilainya berapa. Terus kerjakan. Sampai itunya minimize. Nah, untuk mendemokan lagi, kita gini ya, kita coba ini tulisan bule kan ini, pasti kan? Blok itu, control copy, terus kita coba, kalau dia berapa? Ya, sedikit. Itu hanya 57 kan, dokumen evidence 9, itu 9, organisasinya 15 kesalahan, itunya 9, dan seterusnya. Ya, jadi untuk pikiran cepat saya, mahasiswa kerja sendiri, masukkan, menilai dirinya sendiri, perbaikin dalam kelompok, tugas kelompok, masukkan lagi, masih ini, terus, dan seterusnya, mereka puas, give it to me, baru saya nge-grade. Jadi sebelum dikumpulkan ke dosennya atau ke gurunya, suruh bermain-main dengan ini. It's free. Kalau mau berbayar, boleh. Kalau mahasiswanya kaya raya, dia akan pergi ke yang bagian sini. Place new order. Dia bisa sign in, dia bisa kumpulkan. Expertnya di nggak tahu ada di mana, will give the feedback. Jadi bagus banget esainya, terus dikumpulkan ke saya, bisa aja. Terus yang ngajar bukan saya, yang ngajarin yang orang lagi, dia bayar orang gitu kan, karena ngajar saya jelek mungkin dan batas bisa terjadi. Ya di situ ada disertasi dan segala macam esai dan segala macam ada. Kalau mau pakai jasa online seperti itu menggunakan artificial intelligence dan di ujung sana karena berbayar pasti ada orang yang mengerjakan. Dan itu berbayar dan akan mendapatkan feedback yang lebih baik. Tetapi untuk yang free seperti ini pasti belum sempurna. But then we can use this kind of tools untuk membantu pembelajaran. Kira-kira begitu. Saya pura-pura lanjutkan. Ada grader ini, essaygrader.com, bisa download tapi berbayar. Bayarnya 59.000 rupiah
ada di Android, ada di iOS. Bapak Ibu memasukkan rubriknya, Bapak Ibu memasukkan komen-komen dan segala macam, lalu akan dibantu supaya kalau kita menilai sama, cepat. Kan kadang-kadang komentar kita pada tulisan siswa itu kan berulang. Nah, itu membantu sangat cepat. Ini nilainya yang ini nilainya itu. Jadi dia membantu organizing your feedback actually very quickly using apps. Silahkan dicoba, tapi bayar Rp59.000 kalau nggak salah. Ya 90.000 lah, sekitar-sekitar itu. Tapi akan sangat membantu, terutama yang acara rating yang muridnya banyak. Saya tidak jualan loh ya. Nah, lesson writer. Ada yang pernah nyoba lesson writer? Katakan. Satu. Akan dari kemarin soalnya. Lesson writer itu nyebelin banget. Asli nyebelin banget. Gratis. Yang lebih menyebalkan lagi bayar. Oke. Lesson writer. Bentar. Lesson writer membantu membuat lesson plan, membantu membuat lembar siswa, membantu membuat apa yang mau diajarkan. Very simple, teksnya kita copy, masukkan di situ, jegrek, pencet, keluar lesson plan, keluar kunci jawaban, keluar lembar yang harus disampaikan siswa, pronunciation mana yang harus diajarkan dan seterusnya. Terus gurunya ngapain? Ya itulah kerjanya. Pekerjaannya begitu dibantu sempurna? No. Kita harus ulang lagi, kita harus lihat lagi cocok tidak untuk konteks Indonesia, mana yang harus saya delete, mana yang harus saya tambah sekarang. But at least helping you as a start. Ya, akan saya tunjukkan. Kalau yang video dan segala macam itu bayar, yang teks masih gratis. Jadi saya login di lesson writer. Saya klik teks. Saya milih kelas. C, title-nya harus diisi. Biasanya saya isi yang ngawur. Gitu, lalu teksnya saya milih teks. Saya mau ngajar ini. Waste much to do. Gitu. Control copy. Saya masukkan lagi di sini. Control B. Terus saya create from this text. Kenceng internetnya. Terus saya continue. Terus saya pengen express. Biar dibuatkan. Nah, terus saya save and continue. Savingnya bisa di PDF, savingnya bisa di Word, jadi nanti kita bisa edit. Belum kelihatan. Ya, ini yang terjadi. Ini lessonnya. Ini pronunciation yang harus diajarkan. Ini vocabulary yang harus diajarkan. Ini readingnya. Ini comprehension questionsnya. Ini fokus grammarnya, ini root wordnya, ini vocab lagi, ini pair, itu kan? Ini write your own sentence. Kamu tangan dong tuh, itu aku cuma nunggu aja. Terus bukan untuk saya kan? Aku nggak ngapa-ngapain. Terus ini lesson plan-nya, Itu kan? Terus ini kunci jawabannya di bawah. Burung ngapain? Mikir supaya muridku pinter harus diapain kan gitu kan? Sudah dibantu. Jadi terus ini terus dikasihkan ke murid, kasihan muntah-muntah muridnya. Dilihat lagi vocab-nya bener atau tidak, mana yang perlu direnungkan. Kalau itu dilakukan, then you give it to your student, bisa mata pelajarannya bisa keren. Karena teksnya yang punya kita, kontekstual banget gitu kan. Terus kita dibantu lah dengan pronunciation yang harus diajarkan, vocab yang kita dibantu banget. Tapi kita tetap harus renungkan, jangan pernah dipercayakan pada mesin terus
langsung masuk kelas, jangan sekarang. Ya. Tapi mempermudah hidup kita. Kalau untuk ngapusi pengawas boleh. Oke, okay. So we have been talking about resources yang tadi. Terus ada hot potatoes dan sembarangan dan seterusnya itu, dan teman-temannya yang kita ribut memasukkan dan segala macam. With artificial intelligence, ada banyak hal yang perlu kita pikirkan. Banyak harus meluangkan waktu untuk bermain dengan apps, harus keluyuran di internet menemukan artificial intelligence yang lain. Nanti ada VR, ada macam-macam yang tidak terbayangkan sebelumnya, yang sekarang pasti akan ada. Itu contoh bahwa tidak hanya matematik, tidak hanya di pabrik-pabrik keren, sebetulnya disrupt dari apa, dari website, dari AI ini sudah di semua lini kita sih, cuman kita nggak nyadar. Kalau kita nemu, waktu saya nemu ini, wah ini keren ini, nemu, gitu kan. Terus saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman iTELL ini, ngobrol-ngobrol terus kepikiran, nyari-nyari, nemu, gitu kan.